firstly kenal dia ni dari post something dalam group WhatsApp. Actually nak cari bumper kereta sebenarnya. Masuk group WhatsApp dia basically pasal kereta lah. So dia nak beli bumper. Ada orang offer yang apa, dia ada bumper yang dia dah tukar, dia tak pakai. And then I offer lah, I nak beli, nak beli bumper tu. Orang yang offer tu si dia lah. It's not a date, it's just a jumpa. Jumpa kat Starbucks. Time tu jumpa dengan my friends semua. So starting from that is our first meet lah. Kawan-kawan dia minum kat dalam, and then I tunggu dekat luar apa semua, dia keluar. First dia keluar tu actually dah tak fikir pasal bumper dah. Dah tengok macam muka dia ni yang sebenarnya aku nak beli ni, bukan bumper ni. First pandangan mata pertama tu memang dah jatuh hati sebenarnya. Itu permulaan cerita lah. Macam mana kenal dia. Working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling. Wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe? Dia punya first things is ketegasan dia yang I suka. Garang-garang dia tu, garang-garang I pun sebenarnya takut je kan dia tu. Salah satu yang ada dekat dia ni matured. Maksudnya wajah dia tu seorang wajah yang bukan kata boleh jadi kat isteri, malah boleh jadi seorang ibu. Lepas tu tegas dia, kesungguhan dia, which he make difference daripada orang lain. Itu yang buatkan he's the one, insyaAllah waktu tu. Waktu tu saya tak tahu lagi yang status dia macam mana apa semua kan. Saya fikir dia macam macam perempuan-perempuan yang lain yang jumpa. Tapi dia ni tak tahu macam mana nak describe dia ni, macam mana boleh jatuh hati pandangan pertama. Tapi memang terus terang bagi tahu, first tengok dia ni memang boleh go ke depan. Saya mengaku apabila saya meninggalkan isteri saya Nur Saadah binti Mat Yusuf selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut,
padahal dia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak kul atau tebus talak. Sebelum nikah dan lepas nikah, actually lepas nikah tu macam tak cahaya kan dah nikah. Macam seronok, bukan seronok, dia macam tak percaya kot. Tiba-tiba macam pegang tu dah sweet, dah halal, dah boleh open depan family. The feelings is like daripada best friend to become husband. It's something different lah. Dah serasi ya sebelum nikah lagi. So after nikah ni alhamdulillah semuanya doa yang kita orang termakbul lah. And of course tak terucap best dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka 'ala ma amara Allah bihi min imsakin ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Nazrul Hakim bin Abdul Majid. Aku nikahkan engkau dengan Nur Sa'adah binti Mak Yusuf yang berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Nur Sa'adah binti Mat Yusuf dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 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 oh
seorang ibu pada seorang anak perempuan yang sangat comel. Harapan saya is salah satu is menjadi suami yang suami yang soleh dan akan menjadi seorang ayah atau daddy yang menyayangi seorang gadis kecil yang comel, yang agak degil sikit. Harapan definitely mendoakan hubungan ni berkekalan, insyaAllah. Bukan sahaja kekal, malah bahagia bersama. Bahagia in terms of persefahaman, kasih sayang, tolak ansur, dengan diserikan dengan anak-anak lagi, insyaAllah. Bagi saya is orang lain jarang ada situasi yang saya hadap sekarang ni kan. Dengan saya dapat, orang kata after nikah tu saya bukan dapat seorang, malah saya dapat dua kan, dua orang gadis yang saya dapat. So alhamdulillah lah, ini yang Allah bagi kat saya. Saya terima dengan penuh kasih sayang. To my husband Nazri Hakim Kimi Majid, I wish to have more experience love story that we create together and anak-anak bersama, and definitely terima kasih sekali lagi untuk kasih sayang, untuk segala-gala pengorbanan you dengan I, and hopefully that we become a Muslim and Muslimah couple and we create a very great family, insyaAllah. Untuk isteriku yang tercinta, kurangkan sikit marah-marah, sama-sama kita mendirikan masjid yang kita rancang selama tak sampai pun 6 bulan. Kita rancang untuk bina masjid yang indah. So bila lafaznya sah, bila waktu Tok Kadi imamkan saya, lafaznya sah, bagi saya tangan yang saya sentuh dekat dahi awak tu adalah tangan ke pintu syurga. Itu yang bagi saya, yang saya nak saya dengan dia berhujung di situ, insyaAllah. Itulah dia harapan yang sangat besar untuk perkahwinan ni.